kali saya akan melakukan unboxing dan review Migaga 100 ekstra pedas goreng lada hitam. Oke, ini adalah Migaga 100 ekstra pedas goreng lada hitam. Di sini ada gambar saran penyajiannya. Ini level 3 ya. Di sini ada tanggal kadaluarsanya tertera di sini. Ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ada BBM-nya di sini. Berat bersihnya 85 gram ya ini. Bagian belakang ada komposisinya, ini tertera di sini. Ada sosmednya ya. Dan ada layanan konsumen bebas pulsa. Di bagian bawah sini ada informasi nilai gizi yang tertera dan ada cara memasaknya ya, lengkap. Oke, langsung saja kita unboxing untuk mengetahui isinya seperti apa ya. Minyak ukurannya standar nih. Ini minyak bumbunya ya, campur kecap ini. Oh, ini bumbu dan minyak bumbu aja isinya. Kita buka dulu bumbu bubuknya ini. Bumbu bubuknya ya. Wow, bumbu bubuknya ini. Lumayan banyak ya ini ya. Bumbu bubuknya lumayan ya. Oke, lalu minyak bumbunya, ini minyak bumbunya. Oh, jadi minyak bumbunya ini udah bercampur sama kecap ya ini ya. Wow, kelihatan menarik ya. Oke, akan saya masak dulu ya. Oke, ini adalah minyak ya. Setelah saya masak, ada lada hitamnya ini ya. Ada hitam. Ini mie goreng ya. Jadi hasilnya seperti ini. Langsung saja saya coba ya. Rasanya itu sedap banget ya. Karena ada lada hitamnya ini. Jadi enak. Cuma untuk rasa pedasnya nggak terlalu kelihatan ya, yang menonjol itu rasa gurihnya, enaknya. Lada hitamnya nih yang bikin sedap dan enak ya, enak ini. Oke, dengan ini saya berani memberi nilai 5 bintang.